Liputan khusus kali ini spesial acara resepsi pernikahan Tri Ayu Andira Oktaviani SIP, putri dari Bapak Haji Li Hawari Isa SE dan Ibu Hajah Ica Rahmawati, dengan Ari Cesar Hidayah STMT, putra dari Bapak Haji Bambang Hidayah ME dan Ibu Hajah Cuhairah SE, yang dilangsungkan pada Minggu 11 Oktober 2020 bertempat di Gedung Ratu Convention Center RCC, Jalan Slamet Riyadi nomor 24 Kota Jambi. Acara resepsi pernikahan ini telah mendapatkan izin dari tim gugus tugas penanganan COVID-19 dan juga pesta pernikahan sudah sesuai protokol yang sudah ditentukan, mulai dari layout ruangan atau tempat yang hanya diisi dengan 50% kapasitas ruangan, baik indoor maupun outdoor. Penyiapan ruang tunggu untuk mengatur alur tamu di dalam ruang utama, panggung pelaminan untuk prosesi salaman dan foto secara physical distancing. Acara diawali ketika nenek mama pihak perempuan akan menjemput pengantin laki-laki sebelum diarak dan duduk bersanding dengan pengantin perempuan. Penjemputan ini menggunakan seloko sebagai media komunikasi. Sekarang, seloko cenderung bersifat seremonial karena hanya dipakai dan disampaikan pada waktu upacara tertentu, seperti pelaksanaan upacara adat perkawinan. Kecenderungan ini disebabkan kehadiran budaya modern yang telah mengikis budaya masyarakat pada zaman dahulu. Oleh karena itu, seloko perlu dilestarikan karena berdampak positif terutama bagi generasi muda untuk meningkatkan rasa bangga, rasa cinta, dan rasa memiliki terhadap warisan budaya masyarakat, khususnya terhadap seloko dalam upacara adat perkawinan. Perkawinan menurut adat Jambi bukanlah semata-mata urusan kedua calon mempelai, tetapi merupakan kewajiban kedua belah pihak, orang tua, tuo-tuo tengganai, nenek mama, cerdik pandai, pimpinan formal, serta tokoh-tokoh adat yang diatur oleh hukum adat, berdasarkan kebudayaan masyarakat, agama, dan undang-undang perkawinan. Selain itu, perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin sakral yang mengikat kedua belah pihak suami istri dalam kehidupan rumah tangga baik di dunia maupun di akhirat. Yang hadir di sini tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun semua sama kami hormati. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, kita lanjutkan acara ini tentunya di mana ini adalah acara resepsi dari mereka berdua Minggu 11 Oktober 2020 bertempat di Ratu Convention Center. Acara ini akan diawali dengan kato menjawab di halaman. Dari pihak yang datang, kami akan menyilakan ke hadapan Datuk Samsir Hussein, dan dari pihak yang nunggu, kami akan menyilakan Datuk Bahtiar Zenti untuk melaksanakan kato menjawab di halaman. Ke hadapan Datuk-Datuk, kami silakan. Nantinya
kami tampak jauh menyampaikan jumlah pasuluh segala undang atau dalam rumah dan semua itu. Rumah berpagar adat salaman bersatu undang tapi yang berpagar pasuluh. Di atas duduk di muka awal terala sendiri. Kecil penganggu ketang pengelam. Kelautan sakti sudah kami sebelah. Nak menuju rumah anak dan prajurit yang bapak rumah penakar dan prajurit dan mama. Yolah ke rumah orang tua gitu, bapak. Telah kami saksikan bersama-sama tadi kedatangan nenek mama dan berserta harap dengan iringnya kupak dengan rimbanya. Rasanya kami risiko tak terkejut lagi bagi timpo kosong. Tidak tergamang kami bagi timpo ubih menerima kedatangan nenek mama dan sebanyak itu. Iya. Kenalah penuh jalanan panjang dan sesah halamanan ujung. Lah putih mata di memandang, lah ikal rambut kuduk, lah pasal pulau tebing di ditinjau. Kini yang kami tunggulah datang, dan kami nanti pun alhamdulillah lah tiba. Ya. Memang iyo kata nenek mamak, kok belayar nenek mamak lah sudah sampai ke pulau. Tujuk ajar tegur sapo dilakukan pada saat kedua mempelai bersanding di Putro Retno. Kedua mempelai diberi nasihat oleh nenek mamak dan tuo tengganai mengenai kewajiban seorang suami istri agar selamat dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Nasihat yang diberikan berupa seloko. Acara dilanjutkan dengan penyuapan nasi sapat, di mana artinya suapan terakhir dari orang tua masing-masing mempelai yang mengandung arti lepasnya hutang ibu bapa kepada anak, yaitu mengantarkan anak menuju jenjang perkawinan.
Selain itu, acara resepsi pernikahan ini juga dihadiri oleh anggota DPRD Provinsi Jambi dan PLT Ketua Golkar Muara Jambi, Ivan Wirata. Setelah berfoto dengan pengantin, para tamu dapat menukarkan kupon yang telah diberikan oleh panitia saat mengisi buku tamu dengan bingkisan merchandise makanan.